Kecap persiapan tampil di acara ini kayaknya baru ya, baru diresmikan ya atau gimana? Ya, ini opening dari kafe di Peak 2. Hmm. Ya, mudah-mudahan Nica bisa nyanyi dengan bagus, banyak orang suka, banyak orang terhibur, juga yang pasti enggak merugikan dari pihak kafe ini. Mudah-mudahan kafenya juga ramai terus. Nama kafenya Tang and Roof. Hmm. Lokasinya di Peak 2. Di Batavia ya. Ya, mudah-mudahan itu aja sih. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik. Hari ini Ica nyanyi 10 lagu, total durasinya itu 1 jam. Tetap Mandarin ya? Mandarin. Enggak ada Indonesia dikit gitu, enggak ada? Enggak ada. Oh, enggak boleh. Ada sih sedikit karena ya lagu Mandarin yang diindosiakan Indonesiakan tuh ada. Jadi kasih dikit-dikit lah bagian rapnya. Lagu-lagunya itu beat semua apa ada sedikit melo-melo juga seperti yang Ica suka? Jadi ada yang beat sih, lebih ke beat, tapi ada yang low juga ada yang beat. Tapi tetap lagunya rata-rata naik semua lah, bikin orang hype. Berapa lama persiapannya untuk latihan untuk lagu-lagu Mandarin? Kan kamu sendiri baru memulai ini untuk lagu-lagu Mandarin. Latihannya sih, kalau latihan Ica mah nggak terhitung hari, karena kapanpun Ica pasti latihan. Jadi tiap saat meskipun Ica udah hafal, udah bisa, udah lumayan lancar, tapi tetap Ica latihan terus. Ada kesulitan nggak membawakan lagu-lagu? Itu kan Ica lagu asing lah ya. Iya, kesulitan pasti lah, tapi yang kesulitannya sih bukan dari kata-katanya, pengucapannya atau apa, tapi lebih ke nadanya aja. Karena kalau Mandarin itu nadanya memang agak ya susah, bukan agak sih, susah. Tapi yang mudah-mudahan Ica bisa bawain. Tapi dari semua lagu itu yang susah di mananya sih? Yang karena susah di nada yang tinggi. Karena sebenarnya kalau dari Ica sendiri, Ica nggak bisa pakai nada yang rendah. Jadi kalau pakai nada rendah, Ica nggak enak nyanyinya. Tapi kalau pakai nada yang tinggi, ya tingkat kesulitannya itu yang harus diulik-ulik terus gitu. Tapi udah siap ya? Udah siap. Nah, Ica sendiri punya lagu khusus nggak sih untuk lagu Mandarin? Yang disuka lah, paling disuka ya. Kalau paling disuka apa ya? Suka semua sih, ada sih satu lagu yang suka. Lagu Cuncai namanya, itu suka banget. Karena nadanya tinggi banget, tapi enak aja sih, Ica suka banget. Pernah kepikiran untuk nulis lagu Mandarin ya? Belum, karena Ica belum bisa bahasanya. Mudah-mudahan aja bisa pinter nanti ya. Yang penting bisa bicara dulu, baru kalau udah Ica udah bisa komunikasi, baru Ica bisa bikin lagunya. Kalau Ica belum bisa komunikasi, udah pasti ngawur dong. Kenapa sih menyukai lagu Mandarin? Menyukai lagu Mandarin kenapa? Menyukai lagu Mandarin karena dari dulu emang udah suka sih. Kalau dulu dari zaman-zaman sekolah, kalau putar lagu Mandarin tuh biar tidurnya nyenyak gitu. Terus pelajarin 2-3 lagu, lama-lama jadi kegiatan rutinitas. Akhirnya sekarang juga udah mulai berkegiatan banyak lagu Mandarin.